Jika kalian ingin memasang jaringan CCTV, namun bingung mau mulai dari mana, kami tim jaringan kantor hadir untuk membantu kalian dalam pemasangan CCTV baik di kantor, ruang publik maupun rumah sakit. Pemasangan CCTV di kantor memang agak merepotkan, apalagi dengan kondisi ruangan yang sempit dan juga rumit. Namun, tak bisa dipungkiri bahwasannya pemasangan CCTV dapat membantu kalian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pencurian, kehilangan barang, atau mengidentifikasi gerak-gerik yang mencurigakan. Coba deh kalian lihat sudut-sudut di ruangan atau di tempat umum, pasti selalu ada aja kamera CCTV yang tercantol. Sudah tentu ini adalah suatu hal yang sangat wajar, mengingat banyak sekali kejadian kriminal dan kejadian-kejadian tidak bermoral yang seringkali terjadi di tempat umum. Tentu, hal tidak mengenakan dapat terjadi di mana saja. Bisa saja di rumah, gudang, garasi, atau lain sebagainya. Sebab itulah penting untuk kita yang ingin memasang CCTV untuk memahami cara kerjanya. Oke, gimana sih cara kerja sebuah CCTV? Secara umum, ada 3 rangkaian kerja dalam proses pemasangan CCTV. Yang pertama, kamera. Yang kedua, koneksi. Yang ketiga, DVR atau decoder. Nah, kamera CCTV di sini bisa termasuk jenis apapun ya, bisa yang indoor ataupun yang outdoor. Sedangkan untuk koneksi, tersedia 2 metode. Metode yang pertama ialah menggunakan wireless alias Wi-Fi. Dan yang kedua ada via kabel. Ya, kabel. Ya, memang teknologi lama ya, tapi masih sangat useful dan berguna saat ini. Nah, 2 metode tersebut berguna untuk mentransmisikan data dari kamera menuju DVR. Karena perangkat yang ketiga yang paling penting yaitu DVR. Kenapa DVR penting? Karena DVR itu adalah tempat kalian memproses dan juga melihat tampilan dari CCTV-nya. Maka dari itu, DVR, kamera, dan juga kabel atau Wi-Fi sebagai koneksinya itu adalah cara kerja paling umum yang bisa kalian pelajari. Oke, dengan memahami 3 rangkaian tersebut, diharapkan kalian bisa memahami bagaimana cara kerja CCTV saat pemasangannya dimulai. Jika kalian ingin memasang jaringan CCTV, namun bingung mau mulai dari mana, kami tim jaringan kantor hadir untuk membantu kalian dalam pemasangan CCTV baik di kantor, ruang publik maupun rumah sakit. Kalian juga bisa berkonsultasi secara gratis dengan teknisi andal kami yang sudah bekerja selama 5 tahun lebih dalam proses pemasangan jaringan. Di atas adalah nomor WA yang bisa dihubungi. Terima kasih telah menonton video ini. Salam jaringan kantor.